Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Serangga, di mana kita bisa melihat sudut pandang yang berbeda, sudut pandang para serangga. Di episode kali ini kita akan membahas Hippolimus bolina atau great egg fly. Kupu-kupu ini adalah jenis kupu-kupu yang termasuk dalam kelompok keluarga Nymphalidae dan subkeluarga Nymphalidae. Ia mempunyai lebar sayap sekitar 50-85 mm. Ada beberapa hal yang menjadi ciri yang membedakannya dengan kupu-kupu lain, yakni dari warna dan corak. Hippolimus bolina merupakan salah satu spesies kupu-kupu Nymphalidae yang sering diperdagangkan. Penyebaran Hippolimus bolina meliputi daerah tropis dan subtropis, yaitu di seluruh Asia Tenggara dan Indo-Australia, bagian barat Madagaskar, Kepulauan Pasifik Selatan, Polinesia Perancis, Tonga, Tuvalu, Samoa dan Vanuatu, Jepang, Selandia Baru dan Asia Selatan, Clarke dan Shepard, 1975, Valentine, 1989. H. bolina bersifat seksual dimorfik dalam hal warna. Betina memiliki warna yang lebih bervariasi dengan bagian dorsal yang lebih terang dan jelas dibandingkan dengan jantan. Berikut taksonominya. Kingdom Animalia, Phylum Arthropoda, Kelas Insecta, Ordo Lepidoptera, Keluarga Nymphalidae, Genus Hippolimus, Spesies Hippolimus bolina. Sumber Wikipedia. Penjelasan tentang serangga pada episode kali ini. Meski banyak kekurangan terkait informasi dalam video ini karena sangat sulit untuk menampung informasi seputar serangga. Bila teman-teman punya informasi terkait serangga, khususnya jenis ini, boleh ditulis di kolom komentar. Informasi dari teman-teman sangat membantu saya untuk melengkapi kekurangan informasi yang saya miliki, serta nantinya akan saya masukkan dalam deskripsi juga sebagai panduan untuk video selanjutnya. Terima kasih. Jangan sungkan untuk memberikan komentar, baik itu berupa kritik atau saran, akan sangat saya nantikan. Jangan lupa juga klik tombol subscribe-nya serta nyalakan tombol notifikasinya agar tidak kehilangan informasi serta video terbaru dari channel Serangga ini. Semoga informasi yang saya berikan dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Salam, Dunia Serangga.